Lanjutkan. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, tibalah saatnya kita saksikan bersama penampilan defile pasukan upacara, kendaraan operasional, dan kendaraan taktis kepolisian Negara Republik Indonesia. Defile diawali dengan drum corps pelopor Cenderawasi Akademi Kepolisian. Melintas di hadapan hadirin sekalian, Drum Corps Pelopor Cenderawasi Akademi Kepolisian Angkatan 56 Batalion Presisi. Dengan membawakan lagu Mars Bhayangkara menambah semarak Hari Bhayangkara ke-78 tahun 2024. Negara Republik Indonesia, Tri Brata, merupakan tiga asas kewajiban, nilai dasar, pedoman moral, dan penuntun nurani bagi setiap anggota kepolisian Negara Republik Indonesia ketika melaksanakan tugas demi menjaga keamanan dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selanjutnya, Detasemen Turangga di bawah pimpinan Kepala Detasemen Turangga, Komisaris Polisi Kadarman Esos. Turangga adalah salah satu unit kebanggaan Polri yang memiliki peran strategis dalam menjaga keamanan dan ketertiban di berbagai wilayah Indonesia. Defile! Komandan Defile, Komisaris Besar Polisi Matrius S. Komisaris Besar. Ya.
Batalion Pamen dan Pama Mabes Polri dipimpin oleh Ajun Komisaris Besar Polisi Daulat Nainggolan SE, barisan perwira menengah dan perwira pertama Polri merupakan para perwira yang telah matang dalam pengalaman dan kepemimpinan. Selanjutnya, Batalion Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian di bawah pimpinan mahasiswa Tommy Bagus Bimantara STRK, mahasiswa STIK PTIK Angkatan 82, Widya Wira Pratama. Langkah biasa! Berikutnya, Batalion Setupa Lemdiklat Polri, Komisaris Suitono SAMH, Batalion Siswa Sekolah Inspektur Polisi Setupa Polri, Angkatan ke-53, Resimen Laksmana Satya Prakasa. Hadirin sekalian, inilah Batalion Sepoluan Lemdiklat Polri, di bawah pimpinan Komisaris Polisi Wahyuni Polpoke SAMM. Tamu undangan yang kami hormati, melintas di hadapan Inspektur Upacara, Batalion Gabungan, Korlantas Polri dan Ditlantas Polda Metro Jaya. Bersiap melintas di hadapan Presiden Republik Indonesia, Batalion Taruna Akademi Kepolisian, dipimpin oleh Brigjen Reki Johannes Emmanuel Kasege, para pemuda tangguh, bayangkara sejati, kesatria penjaga negeri, yang menjaga nilai-nilai tribrata dan catur prasetya. Bersiap melintas di hadapan hadirin sekalian, Batalion Pasukan Gegana Korps Brimob Polri di bawah pimpinan Komisaris Polisi Albertus Dikwijaya Anindya Jati SSI. Inilah Batalion Pasukan Pelopor Korps Brimob Polri di bawah pimpinan Ajun Komisaris Besar Polisi Ketut Yoga Saputra SIK dengan moto operasional setia, berani, ikhlas dan semboyan Wajrasena, pasukan gerak cepat, penghancur kejahatan. Melintas di hadapan hadirin sekalian, Batalion Kompol Airut Baharkam Polri di bawah pimpinan Komisaris Polisi Yulianto SST MM dengan moto Arnavat Darpa Mahe, karena di laut kami bangga. Bersiap melintas di hadapan tamu undangan, Batalion Gabungan, Kompi Pom Police Unit dan Densus 88 Anti Teror Polri di bawah pimpinan Ajun Komisaris Besar Polisi Muhammad Ikwan Lazuardi SA SIK MH, bahwa pasukan ini memiliki tugas khusus. Berikutnya, Batalion Korps Sabara Polri di bawah pimpinan Ajun Komisaris Besar Polisi Teguh Patriot SIK MT. Selanjutnya, Batalion Gabungan Divpropam Polri dan Kompi Pamofi. Mereka adalah garda terdepan dalam penegakan disiplin dan kode etik di lingkungan Polri. Hadirin yang kami hormati, inilah Batalion Gabungan Kompi Bareskrim Polri dan Bintelkam Polri di bawah pimpinan Komisaris Polisi Hemri Ferian Rumawatine SIK. Saat ini melintas Batalion Reserse dan Intelijen. Pasukan ini memiliki peran krusial dan pengumpulan informasi dan penanganan. Hadirin sekalian yang kami hormati, inilah Kompi Kinai di bawah pimpinan Ajun Komisaris Polisi Nuroyani. Detasemen Kinai merupakan salah satu kebanggaan institusi Polri dengan mengutamakan anjing sebagai alat bantu ungkap kejahatan.
Tadi salah satu apa? Oke. Tepat di belakangnya kendaraan roda 4, patroli dan pengawalan lalu lintas, kendaraan operasional pengawalan dan pengamanan. Pasukan huru-hara. Inilah produk kebanggaan dalam negeri, PT Binda. Selanjutnya inilah PJJ Rimau, kendaraan taktis operasional patroli jarak jauh untuk pertempuran hutan dan kota. Disusulan dengan water cannon. Inilah kendaraan penutup pada defile sore hari ini. APC Phantom dan APC Barakuda United Nations. Defile selesai. Laporan Komandan Defile.